udah habis ngopi. Kita lanjut lagi ke oh pak namanya pak pohon apa, pohon jomblo gak? Pohon iya pohon jomblo. Oh, pohon jomblo ya. Coba kita lihat ntar kita... seperti apa ya. Iya mari kita nih. Iya ini pohon jomblonya ketemu di mana, di tambang aspal. Pohon jomblo dengan inframe orang jomblo juga ya. Tambang aspal hutan. Ini aspal yang udah kemas ya? Ini kemas terus dikirim kemana bos? Kirim luar negeri. Oh, luar negeri. Cina, sebagian besar Cina. Padahal Indonesia aja belum diaspal nah, semua. Itu dia pak. Jadi gimana nih pak? Kedepannya kita pabrik dulu pak. Pabriknya ya? Sementara dibangun di Kabungka sama Lawele. Oke siap. Iya. Sekarang yang megang ini Wijaya Karya Bitumen. Siap siap siap. Ini apa sih ini? Ini conveyor. Ini ngirim ke sono. Ngirim aspal ke sana pelabuhan. Ke pelabuhan. Jadi pas pemuatan. Tinggal scope of four. Oh gitu. Anda siapa? Anda siapa pak? Direkturnya pak. Oh direkturnya. Oke. Wah ini aspal. Ini aspal yang udah dikemas. Ih. Udah lembut banget kayaknya ya. Sudah lembut kayaknya. Tinggal kirim. Wah ini aspal Buton ini paling banyak juara. Dan paling bagus di Indonesia dan dunia loh. Paling juara. Kita perlu bangga. Sayangnya belum semua di aspal. Halo Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong. Aspal ini tolong Pak. Ini kami ini lagi pantau persiapan ekspor aspal Buton ke Cina. Tapi saya takut nanti dibilangkan anti asing lagi. Waduh bahaya itu ya, Pak. Ini apalagi lagi musim kampanye ini. Bukan kampanye ya ini ya. Bukan politik ya ini ya. Saya takut Pak. Ini kita cuma main-main doang. Biar keren. Di aspal Buton. Aduh. Siap kirim ini. Buton Rock Aspal. Yeah. Berapa itu? 1000 kg. Made in Indonesia. 1000 kg. Iya itu bro. Jadi kalau diangkat ini berapa orang? Produce by PT Wijaya Karya. Bitumen. Ada yang kecil-kecil juga ya itu ya. Nah ini yang kemasan lama ini. Oh kemasan lama. Gak ada expirednya ya kan? Oh gak ada pak. Yang kecil apa? Langsung pakai. Langsung siap pakai. Siap oh siap pakai. Kalau yang besar? Siap. Yang besar masih harus dinilai kayaknya. Okay. Ini terlalu halus. Terus ini alat apa ini? Hah? Ini alat apa ini? Conveyor. Maaf pak, saya katrok pak, nggak ada aspal di Gunung Kidul. Tapi udah nggak dipakai kayaknya nih ya. Udah hancur begitu ya. Oh ini aspal yang udah kebuka nih. Ini aspal yang tadi yang tuh yang gitu tuh. Terus ini dibakar, tinggal bakar kah? Ini sudah dibakar ini. Udah dibakar ini. Ini tinggal campur aspal yang aspal cair itu udah. Oh besar. Gitu. Kayak pasir doang ya. Mirip pasir doang. Dulu kita kalau di kebun itu di kebun kan nanam jagung. Ini kan kayak begini nanam jagung tuh. Pas mau masak jagung itu kan tidak ada bahan bakar. Ambilin aspal aja. Pakai aspal? Pakai aspal. Bakar? Bakar, menyala. Oh iya. Gini-gini menyala ya. Kalau dibakar menyala. Aspal ya itu ya? Bau-bau. Langsung dalam nih bro. Sas, cat. Tergelincir ini mas. Iya. Banyak ikannya tapi tuh. Gak kelihatan ya? Tuh. Banyak nih sebenernya. Ada minyak gitu tuh. Di kapal. Solar. Ih, langsung hitam ya. Dalam memang. Itu Takawa. Langsung teluk. Cakep. Langsung dicet. Wah, ini cetak ini. Nih, nyebrang sini. Dapat kah? Dapat enggak? Pogo. Oh. Ini dapat mana Pogo? Ini kan. Oh iya. Oh ih. Salah pasnya balik. Di
ikan langsung ikan dalam itu. Ikan malalea, berondong-berondong, anjir. Berapa meter nih? 6 kali? 6 meter. Itu yang gak kelihatan dasarnya. Itu pelabuhan apa ya, bro? Pelabuhan anu. Penyeberangan-penyeberangan Wakatobi. Oh, Wakatobi itu. Ih, cepat ini, Pak. Oh, cubit-cubit, ih. Rugi kamu itu. Itu ikanmu digoreng dulu kah? Tidak. Digoreng. Besi ini. Kuat lah. Bisa nyebrang tadi. Dia takut juga, ya. Dia juga ragu. Bisa renang aja takut. Di mana di sini sore-sore ya? Ya saya juga pengen coba. Berani enggak saya ke situ? Kamera jatuh nangis saya. Janganlah. Ih, ya ampun kerennya. Ini kuat kan ini ya? Kuat. Wih, asik juga, bro. Bawahnya. Ngeri ya, kamera jatuh saya nangis 2 tahun. Berkat jalan ya, coba tanya. Ada, Pak. Meter ya ini ya, 6 meter ya. Ayo dong, gas. Was. Itu langsung ke aspal. Untuk penjual.